Halo teman-teman, balik lagi channel Quexium Tech. Kita lanjut di Time Attack stand sempat cetak 2 gol ya, menggunakan defender teman-teman, selain AM, DM, FW apalagi ya, agility player, physical plus 200% ya. Menurut aturan disarankan pakai agility type, cuman sebenarnya nggak mesti teman-teman ya. Kita lihat tim yang gue pakai. Nah ini yang gue pakai teman-teman ya, sebentar ya, gue coba masukin Tsubasa. Oke, nah ini yang gue pakai, ini pilihan teman-teman, Matsu, Owairan, Awi. Kalau di luar ini teman-teman pakai, kalau nggak punya tiga-tiganya ya mungkin pakai Roberto atau enggak AM atau forward yang bisa one two shootnya, apa one two nya dari belakang dijadiin back ya. Udah gitu kita kali ini pakai AW ya, kita tes pakai Owairan juga bagus, lebih bagus pakai Owairan teman-teman daripada AW. Terus ada yang bilang katanya kalau Matsu ini nge-shoot dari belakang bisa gol ya, belum tentu ya teman-teman ya, nggak segampang itu, itu tergantung hoki-hokian juga. Meskipun si Matsu ini punya Argentinian player killer 20% dan special skill force up, ini force momentum skill itu nyala 80% ya. Jadi kalau nyala pun terus nge-shoot belum tentu gol. Bisa gol memang, cuman belum tentu. Jadi kita yang aman aja, kita pakai Awi untuk kali ini. Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, formasinya 4 back ya. Kenapa mesti 4 back? Karena kalau 4 back itu sayap itu majunya lebih maju, lebih depan dia. Gitu. Oke. Ya, temuin satu pemain teman-teman. Temuin satu pemain. Satu match up aja, jangan lebih dari satu. Karena kalau dua match up itu udah buang waktu. Oke, kita tinggal shoot. Satu gol di angka 7 menit awal nih ya, yang oke 6 menit, 7 menit, 8 menit itu pikir-pikir boleh diulang apa enggak. Kalau 9 menit harus diulang ya. Oke, kita tinggal temuin. Kita one two, kita shoot. Nakahara number 12. Oke, kita tinggal shoot. Ya kalau pakai Matsu itu nge-shoot langsung gol, itu mungkin bisa di angka 10-12 gitu. Itu pun hoki-hokian teman-teman, itu pun hoki-hokian, nggak segampang itu ya. Ini cuman contoh aja, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Bisa diulang sampai bagus ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bisa pilihan kuncinya di Owairan atau enggak Awi yang biru ini, atau enggak Matsu, terpaksa Matsu yang HA
junior youth, atau enggak kalau enggak punya semuanya pakai AM atau forward yang bisa one two dan one two terus. Cuman jeleknya itu buang waktu. Oke, teman-teman. Segini aja videonya untuk kali ini. Kita ketemu lagi di Time Attack Stage 5.